Lempar lagi di sini. No, udangnya wal. Mengamuk udangnya. Banyak sekali. Ada kali 10 ekor ini. Campur wal, ada yang besar, ada yang sedang. Kita masukkan pokoknya. Sini nih wal, perawan ini belum pernah dijala ini. Nah, kita lempar ya, langsung banyak ini. Kok dapat, bismillah. Wah, tak buka loh. Lemparannya lurus tuh, tapi udangnya wal, walah, loncat-loncat sudah udangnya itu. Lah, udangnya banyak wal, wal. Tak bisa buka lempar di sini wal, susah. Udangnya banyak wal. Udang-udang jadi nggak usah. Gede-gede wal udang, besar-besar sudah buat umpan, lumayan nih. Dah, kita masukkan dulu wal, baru kita berangkat mancing. Banyak sudah udangnya nih. Oke, mencari udang sudah selesai wal. Ini jam 1 lewat 15 menit. Yuk, saatnya kita pergi ke spot mancingnya. Kita coba sambil trolling, siapa tahu ada yang menyambar lagi wal. Bismillah. Yo, sambil trolling. Kita mancing berjangkar aja wal, kita turunkan nih jangkar botol. Botol berpaku. Turunkan jangkar, baru kita stay mancing pakai dua pancing, pancing biru Tosca dan pancing dari Hemus. Manakah yang akan menang lagi nih? Umbar panjang-panjang. Cari udang yang besar. Nah, nih lumayan besar nih. Kepancang di, kita pasang di pancing Hemus nih. Wah. Kita uncal. Bismillah. Kita uncal wal di situ. Panjar aja di sini. Sekarang kita rakit lagi pancing biru ini. Kita pakai mata pancing dari 40X nih wal. Nih, Kino 40X nomor 9. Oke, produknya Madan Abang Kes ini. Kita coba dulu produk Madan Abang Kes. Apakah mata kali ini dapat menancap dengan sempurna?
kapal. Sudah, tinggal tarik umpan. Mana umpan yang besar? Umpan yang besar, wal. Pasangkan di sini. Oke, ayo. Bismillah. Tinggal kita panjer. Siapakah yang dipatok duluan? Ayo. Aduh. Wah, mocel, cuk. Mocel, wal. Aduh, hai. Suwet, misalnya mocel. Kita pasang lagi. Baru lempar lagi. Udang sedang. Udang yang sedang-sedang. Allah, kan kecil. Ada yang matuk. Kayaknya besar nih, wal. Apa ini? Pancing hemus lagi yang dimatuk. Black bass. Sini, B. Black bass, wal. Lumayan, wal. Sandal-sandal swallow. Yuk, masuk. Masuk black bass. Masuk sini. Kasih umpan yang besar ini. Doyan umpan besar kayaknya dia. Kasih lagi umpan yang besar. Bismillah. Taruh lagi sini, wal. Tunggu hingga dia mematuk lagi. Ada yang matuk lagi, wal. Loh, wah. Waduh, dibawa sangkut. Luar, cuk. Wah, dibawa sangkut, wal, wal. Eh, gatel.
Aduh, dibawa sangkut. Pancing hitam terus yang dipatok. Ah, sudah. Ini kayaknya nggak bisa selamat sih ini. Nggak selamat sih ini. Nyangkut parah dia, wal. Sudah terasa. Aduh, hai. Nasib apes dua kali mocel. Ah, sudah hampir jam 3, wal. Tak ada pematukan lagi. Kenapa ini? Gara-gara mocel ini dua kali ini, wal. Kayaknya ikannya buyar. Baru nih. Setiap jam 3 itu pasti, wal. Langitnya gelap sekali. Mendung. Entahlah mau hujan kan enggak ini. Kita tunggu aja, wal. Kita tunggu sampai jam 4. Kalau tak dapat juga ya sudah lah. Masih ada sejam 15 menit lagi. Ayo. Patok, wak. Jangan malu-malu, wak. Patok lagi. Oke, wal. Aneh mau balik nih, wal. Hari ini kita hanya dapat 3 sambaran. 2 mocel, 1 selamat. Hasilnya ini, wal. Oh, black bass aja, wal. Seekor, wal. Ya, alhamdulillah lah masih dapat, wal. Daripada boncas permanen. Ya, mungkin kita coba pagi hari aja kali, wal, ya. Siapa tahu pagi hari ikannya matok, wal. Kita coba pakai umpan lundu potong aja pagi-pagi, wal. Oke.